Malam Jumat itu malam waktu yang diijabah doa setiap hamba. Kita kapan lagi doa kita diterima sama Allah? Kita sholat udah gak benar, istri sholat gak benar, anak sholat juga gak benar. Terus mau sampai kapan rumah tangga kita mau baik-baik aja? Ini kesalahan fatal di dalam rumah tangga. Jika Allah dan Nabinya cuman di awalnya aja sakral. Di dalam khutbah nikah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini di khutbah nikah. Khutbah nikah itu yang baca siapa? Nabi awalnya ngingetin nikah itu untuk menambah ketakwaan. Ini masalah materi jadi panjang. Kurang masalah materi minta cerai. Banyak yang begitu. Banyak. Sebenarnya kalau rumah tangga yang baik didasari dengan keimanan, fondasi yang kuat, mau materi seperti apapun, rezeki akan datang. Jangan khawatir.